Ini namanya Taman Lansia nih. Belajaran dulu jadi lansia. Adem banget di sini nih. Kita mau foto sama dinosaur. Tuh, dinosaurnya. Nah, jadi tadi setelah keliling-keliling naik bandros, turunnya pas di deket Taman Lansia. Nah, langsung aja deh kita masuk ke Taman Lansia, pengen tahu dalamnya seperti apa sih. Terus penasaran gak kenapa sih disebut Taman Lansia? Ya, jadi taman ini diperuntukkan untuk orang tua yang kepingin menghirup udara segar di area kota Bandung. Karena di sini banyak pepohonan, jadi udaranya sejuk banget meskipun di tengah kota. Jalan-jalan kali ini kita ditemenin sama AA Ilsan ya. AA Ilsan baik banget deh mau jadi guide-nya kami. Udah berasa turis aja nih, turis domestik. Video ini diambil sekitar 2 tahunan yang lalu, tahun 2022. Jadi kakak sama adek masih imut-imut banget. Adek masih bayi banget tuh wajahnya. Pokoknya bunda gak mau banget ya rugi kelewatan momen untuk diabadikan. Pokoknya wajib banget momen kebersamaan bersama anak, bersama keluarga, bersama teman-teman, sahabat. Wajib banget didokumentasikan biar bisa dilihat lagi kapan-kapan, suatu saat anak-anak udah besar, udah bisa, wah kangen gitu kan sama suasana waktu kecil, bisa deh buka-buka video di YouTube. Ayo, siapa yang setuju banget sama bunda? Cung, pasti banyak deh bunda-bunda di sini, bunda-bunda yang lain yang nggak mau kelewat mengabadikan momen kebersamaan, ya kan?